hari ini adalah hari yang semangat dan kembali lagi bersama aku di Miss Clay Makeup Room. Nah, hari ini adalah hari mengajar aku karena hari ini nih ada beberapa klien yang mau kayak ikut semi private class makeup gitu. Jadi ada 3 anak yang mau belajar makeup sama aku. Dan pastinya sebelumnya itu aku harus kayak dress up dulu, walaupun gak too much sih ya, tapi tetap harus penampilan itu dijaga, tetap harus rapi dan cantik. Dan kecantikan aku selalu aku tambahin dari koleksinya Toko Mas Semar Nusantara, karena dengan perhiasan-perhiasan yang biasanya aku koleksi dan aku beli di Toko Mas Semar Nusantara membuat aku lebih glamor, looks-nya lebih glamor dan lebih cantik lah pastinya. Nah, kita mulai pertama-tama looks-nya ini aku mau jelasin mulai dari anting-antingnya dulu. Nah, anting-antingnya ini batunya ini bentuknya kotak, jadi bentuk emerald gitu guys, jadi bentuknya kotak dan simple tapi elegannya dapat juga. Kilaunya kalian juga bisa lihat sendiri, kilaunya luar biasa sekali. Nah, seperti ini anting-antingnya. Lalu yang kedua aku mau jelasin tentang kalungnya. Nah, kalungnya ini juga bentuknya batunya emerald guys. Jadi bentuknya batunya tuh kotak ini, jadi kayak sedikit kayak persegi panjang ke bawah gitu, kayak vertikal, jadi mengarah vertikal. Lalu pinggirnya ini ada sedikit batu permata yang ditata kecil-kecil rapi mengelilingi batu emerald yang di tengahnya. Di atasnya juga ada kayak kaitannya ini sedikit bentuknya kayak setengah lingkaran ditumpuk 2. Dan rantainya ini juga manis banget karena rantainya ini kayak natural, jadi kayak sepintas kayak cuman kelihatan butir-butirnya ini aja, tapi kilaunya tetap dapat guys. Jadi untuk untuk kalungnya yang ini super sangat recommended banget. Jadi untuk dipakai di outfit-outfit yang santai juga bisa, di knit wear baju kayak gini juga bisa. Nah, terus untuk kadarnya ini aku pakai semuanya tuh 75% guys. Jadi mulai dari anting, mulai dari kalung dan juga gelangnya dan juga cincinnya, nanti ini kadarnya 75%. Dan warnanya yang aku pakai ini adalah warna rose gold dari koleksinya Toko Mas Semar Nusantara. Nah, lalu lanjut lagi nih, aku mau tunjukin gelangnya juga. Gelangnya ini bentuknya juga one set seperti yang kalung dan juga anting yang aku pakai. Bentuknya ini kotak ini. Lalu di pinggirnya kanan kirinya ini juga ada batu-batu kecil-kecil yang ditata rapi di sebelah kanan dan kirinya untuk pengikatnya. Dan di tengahnya juga ada kayak border di luarannya ini, permata-permata kecil yang ditata melingkar. Jadi enggak bulat banget tapi sedikit ngikutin bentuk batunya, jadi kayak sedikit kotak cuman pinggirnya ini nggak terlalu kotak dan menyudut banget gitu. Nah, ini untuk gelangnya. Dan ini kilaunya, kalian bisa lihat sendiri kilaunya amazing banget karena kilaunya tuh bener-bener berkilau sempurna. Kalau kalian beli di Toko Mas Semar itu tuh pasti kilaunya luar biasa berkilau guys. Nah, untuk yang terakhir ini cincinnya guys. Jadi cincinnya ini bentuknya juga emerald, batunya kotak itu dengan rangka yang super luar biasa. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi crownnya tuh kayak bener-bener ngangkat si batu permatanya gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini cincinnya agak sedikit tebal untuk bagian dalamnya seperti ini. Tapi untuk tampilan luarnya ini kayak ada 3 garis gitu guys. Jadi kayak ringnya tuh kayak ada 3 garis dan aku akan pakein di telunjuk aku, karena kalau aku pakai di telunjuk otomatis pada saat aku ngajar nanti kan aku pegang brush. Nah, waktu itu ada siluet-siluet kan, ada itu makeup, jadi lampu makeup itu kan biasanya selalu aku hidupin pada saat ngajar. Itu kalau kelihatan cincinnya nih bakalan berkilau sempurna dan membuat kayak lebih mahal gitu ya, jadi kayak ilmunya jadi kayak lebih mahal dan lebih wow, jadi anak-anak tuh semakin terpesona mungkin ya, kayak gitu. Jadi gini dulu tampilan aku hari ini. Jadi ini adalah looks glamour aku hari ini. Ya, kelihatan glamour, kelihatan mewah banget untuk ngajar. Jadi semakin wibawanya tuh keluar banget gitu guys. Nah, semua perhiasan aku hari ini nih kadarnya 75% dan aku belinya di Toko Mas Semar Nusantara.
Oke, sekian dulu video dari aku dan semoga hari ini adalah hari yang cerah, hari yang indah buat kita semuanya. See you, bye-bye!